bagaimana suasana kita di kesempatan kali ini. Mari kita kembali juga hadir ya. Amin. Allah. Amin. Allah. Amin. Allah. Ya, luar biasa kita berada di sini. Ini baru pertama kali. Iya, di semua kesempatan ini baru pertama kali. Baru pertama kali. Adakan suku gabungan. Iya, kerjasama dengan GSM. GSM itu gerakan suku GSMI, Indonesia. Soalnya gerakan suku gerakan Indonesia tingginya agar sholat subuh kita itu seperti sholat Jumat. Betul. Biar sampai ini bisa kita bayangkan kalau sholat subuh di masjid-masjid setiap di Indonesia itu seramai ini gitu gimana? Iya, sama sekali ya menunjukkan dimanapun berada nggak harus cari ini saja. Tapi dimanapun semoga yang hadir di kesempatan kali ini menjadi inspirator ya. Perubahan di depannya masing-masing setuju nggak? Masyaallah. Setuju. Setuju. Iya. Setuju lah yang ini ya. Harus setuju karena juga ya. Kita dapatkan pahala yang semisal dengannya ya. Masya Allah. Makanya harus berfasadikul dalam keberagaman. Dan hari ini Mas ya, ada sesuatu yang spesial. Spesial gimana? Pakai telur gak? Bukan hanya telur, tapi bisa dilihat. Ada turpes beda. Masya Allah. Ada jamaah sekalian. Kapan lagi coba? Ya, kajian, dapat ilmu, dapat turpes beda. Iya, ada sepeda motor, sepeda listrik ya. Ini juga ada beberapa barang elektronik. Masya Allah. Ada apa yang tidak berbeda dia? Gak mau, saya aja ya. Bukan gak mau bawa ibu. Yang mau mana tujuan dari? Gak mau, gak mau sepeda motor. Gak mau, ibu-ibu. Ibu-ibu ada yang pengin dapat? Wah, ya ya. Ya tetap niatnya adalah yang utama ingin mendapatkan ridho Allah, itu yang paling utama ya. Ini hanya efek sampingnya saja, betul nggak? Ya nggak. Jadi niatan kita yang utama luruskan niat bahwa kedatangan kita ke sini adalah ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa bersubuh berjamaah, berkumpul bersama, bersilaturahmi, bermuwajahah ya, thalabul ilmi masyaallah ya. Banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita sebagai bekal kita tentunya untuk menuju ke akhirat nanti ya insyaallah. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan hadiah tentu ada langkahnya. Gimana langkahnya nih? Tadi ada beberapa yang tanya ya. Ini gimana caranya biar saya kemudian terdaftar juga nih Mas? Ya, Bapak Ibu, ya. Nanti ada sesi tersendiri sebenarnya. Cuman untuk menunggu acara dimulai, bagi Bapak Ibu yang berkenan atau mau, siapa sih yang nggak mau gitu ya, mendapatkan hadiah yang ada di depan Bapak Ibu sekalian ya, bisa mengisi absensi terlebih dahulu. Mengisi absensi manual atau nanti online terlebih dahulu. Online ya, aja. Iya. Bawa HP Bapak Ibu semuanya, bawa nggih. Bawa HP nggak bawa Bu? Coba diangkat HP-nya. Iya. Oh, pada bawa ya. Yang sudah absensi mana suaranya? Ya. Ya, ya, baik nanti kita minta untuk absensi melalui nanti aja. Handphone ya. Jadi di kotak snack yang ada Bapak Ibu itu ada kertas kecil barcode ya. Ya enggak? Di situ nanti bisa digunakan handphone ya bagi Bapak Ibu terutama yang sudah paham, mohon maaf ya karena tadi ada beberapa bapak-bapak yang tanya juga kan ini gimana caranya, saya nggak bawa handphone ya, kalaupun bawa handphone nggak tahu juga gimana caranya untuk nyeken gitu kan. Nah nanti insya Allah kita kasih tahu ya. Iya nanti ada sesi tersendiri. Ada sesi tersendiri. Tapi bagi yang belum absen dan absennya kemungkinan kemarin ada yang salah atau yang sebagainya bisa diulangi absennya.